Harga cabai naik di sejumlah pasar tradisional di Kota Tegal, Jawa Tengah, salah satunya di Pasar Pagi. Para pedagang mengeluh pasalnya hampir semua jenis cabai rawit mengalami peningkatan. Ini membuat para pedagang sepi pembeli. Harga cabai rawit merah naik menjadi Rp80.000 per kilogram dari Rp40.000 per kilogram. Cabai rawit hijau naik menjadi Rp70.000 per kilogram dari Rp20.000 per kilogram. Cabai rawit putih naik menjadi Rp50.000 per kilogram dari Rp25.000 per kilogram. Salah seorang pedagang, Raisa, mengaku tingginya harga cabai rawit di pasaran diduga karena pasokan petani berkurang. Langkanya cabai rawit di pasaran membuat para pedagang terpaksa mengurangi stok. Jika dalam sehari Raisa mampu menyetok 25 kg, kini hanya menyetok 3 hingga 5 kg. Yang mengalami kenaikan rawit, bukan cabai rawit. Rawit apa aja? Rawit merah, rawit putih, rawit hijau semua naik. Naiknya sampai berapa? Naik sampai yang hijau, rawit hijau 70, rawit merah 80, sama rawit putih 50. Sudah berapa lama, Mas? Berapa ya? Seminggu ada. Sementara harga jenis cabai besar kini mulai merangkak turun. Harga cabai merah besar turun dari Rp50.000 per kilogram menjadi Rp35.000 per kilogram. Cabai merah keriting turun menjadi Rp40.000 per kilogram dari Rp60.000 per kilogram.